Oke teman-teman, perkenalkan saya channel Sena Gaming. Jadi di video kali ini seperti biasa kita akan membahas untuk update yang ada di Mobile Legends. Nah teman-teman, jadi di video kali ini kita akan membahas untuk event terbaru yang telah hadir di Advanced Server ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya ini adalah event lama yang di reseal kembali. Jadi ini adalah skin event limited atau skin terbatas yang hadir selama masa event, yaitu event Straudol Summon ya. Jadi untuk event ini sudah hadir di Advanced Server. Jadi bagi teman-teman yang mungkin bisa akses di Advanced Server udah bisa ngikuti event ini. Dan pastinya nanti akan menyusul di Original Server. Jadi ya tinggal kalian siapkan aja diamond yang kalian miliki. Seperti biasa di event ini itu kita harus membuka kartu yang ada di event ini. Di sini ada total 8 kartu yang harus kita buka. Untuk pembukaan pertama itu free alias 0 diamond, tapi untuk pembukaan berikutnya itu kita harus menggunakan diamond. Semakin banyak kartu yang kita buka maka semakin mahal diamondnya. Biasanya untuk yang pertama kali kita dijamin dapat skin trialnya. Di sini ada skin trial yaitu Straudol ya teman-teman ya, atau skin Cyclop. Dan di pembukaan kedua itu harganya 10 diamond. Jadi kita mesti mengeluarkan diamond sebesar 10 diamond untuk membuka kartu yang berikutnya. Untuk kartu yang berikutnya bakalan lebih mahal lagi ya teman, yaitu 40 diamond. Di event ini kita bisa hoki, bisa juga nggak hoki. Kalau kita nggak hoki ya setidaknya kita mesti buka 8 kartu. Tapi kalau kita hoki kita bisa buka di 4 kartu, 5 kartu kita udah bisa dapat skin permanennya. Jadi ya tinggal menurut kehokian kalian ataupun pola keberuntungan yang teman-teman punya. Jadi seperti itu ya untuk event ini, dan pastinya teman-teman pasti sudah tahu. Dan mungkin yang ingin skin ini, maka untuk event ini jangan sampai kelewatan. Untuk waktu eventnya cukup lama, yaitu sekitar 22 hari. Dan ini untuk peraturan dari event Straudol Summon tersebut teman-teman. Ya ini peraturannya sama lah ya dengan event Summon-Summon yang lain. Jadi itu dia untuk event Straudol Summon yang sudah hadir di Advanced Server. Jadi bagi teman-teman yang mungkin bisa akses di Advanced Server, jangan sampai kelewatan untuk mengikuti event ini. Terima kasih teman-teman telah menonton. Kita ketemu lagi di video yang lainnya. Bye-bye.